Pemirsa, warga desa di Cilacap, Jawa Tengah antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Warga rela menerjang genangan yang merendam lokasi vaksinasi pasca hujan deras. Poliklinik Kesehatan Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari yang menjadi lokasi vaksinasi COVID-19 terendam genangan setelah Cilacap diguyur hujan deras. Genangan air merendam halaman hingga sebagian-bagian dalam klinik. Meski demikian, warga tetap antusias mendatangi poliklinik untuk divaksin. Tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Bantarsari menyediakan 400 dosis vaksin untuk warga Dusun Binangun Baru dan Gocean. Kedua dusun tersebut merupakan daerah terpencil yang sulit dijangkau dan tergolong rendah tingkat vaksinasinya. Walaupun suasananya di wilayah Binangun Baru ini banjir, saya kira untuk kebutuhan vaksin dari dinas kesehatan tetap disiapkan, sehingga harapan kami untuk masyarakat antusiasnya untuk segera dalam hal ini melaksanakan kegiatan vaksin. Hingga saat ini 900.000 lebih warga Cilacap telah menerima vaksin dosis pertama, sedangkan 500.000 lebih telah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.